adalah perjalanan kita untuk winter vacation. Pertanya. Sekarang gua mau vacation ke Colorado. Itu tempatnya di Vail. Sekarang baru nyampe di pertengahan jalan. Tahu kok Vail tempatnya di Colorado, goblok. Oh iya, tempatnya di Colorado. Ini ada apa supir kita, Raven Anandio yang sedang mengisi bensin dan Oke, kalau gitu setelah istirahat ini kita akan lanjut lagi perjalanan ke Colorado. Setelah perjalanan jauh, hampir menempuh perjalanan selama 10 jam, gua sampai juga di kota Denver, Colorado. Dan kali ini gua nginep di hotel Hilton Denver City Center dan gua dapet view-nya, city view. Fasilitas di hotel ini kayak biasa, kamar mandi kayak gini menurut gua masih termasuk standar lah ya. Standar hotel Hilton. Bahkan mungkin lebih bagus Hilton yang di Indonesia. Lebih bagus Bellagio di Las Vegas, ini kecil aja sih di kamar mandinya. Kalau segini, sebagai yang udah mengeksplor berbagai macam hotel, termasuk fasilitas yang standar. Ini apa ordernya, ini manual anjing. Ini Bellagio di Vegas gak ada kayak gini, pake. Ya kayak di kapal juga, di kapal ordernya, kertenya itu bisa dibuka secara otomatis. Dan kita akan lanjut buat jalan-jalan besok pagi hari untuk explore kota Denver, Colorado. Tadi baru nyampe, kita langsung beres-beres, nurunin barang, masukin barang ke kamar. Siapa di pos anjing? Goblok. Tadi kita udah makan, tadi kita beli makanan di luar, beli makanan Chinese food. Udah makan, udah kenyang. Sekarang saatnya istirahat buat besok. Dengan rencana besok kita mau kemana, kita lihat aja besok. Sekarang waktunya tidur dan menikmati city view of Denver, Colorado. Jadi gua tidur di sini satu kamar, gua bertiga sama si Dio sama si Habib. Ya. Ini diliatin Habib siapa? Ya, siapa itu Habib, karena mungkin jarang muncul di video. Ini baru teman baru gua, dia dari Arab. Dari Arab gimana ini? Ya dari Arab, dari Taliban dulu. Nanti kita saksikan nanti ya, pokoknya bakal seru saat nanti vlog saat snowboarding di Vail, Colorado. Sampai ketemu besok pagi. Hari gua di Denver, Colorado. Sekarang tepatnya pukul jam 9 pagi. Dan sekarang hari pertama di Colorado ini, rencananya kita mau explore kota seperti apa yang kemarin gua bilang tadi malam. Kita mau keliling-keliling sekitar kota Denver. Kita lihat suasana paginya kayak gimana. Mentat lu semua. Nah, edit. Ini kacanya sedikit berembun karena udara di luar dingin. Dan kita bisa lihat di bawah sana, di sekitar ramanya dipenuhi dengan salju putih. Itu peju. Salju putih itu peju. Ini Raven Anandio yang sedang mencoba mencari keharmonisan dalam rumah tangga. Asik. Ini ada Habib Al-Rijik. Cobain aja dulu. Apa ini? Kopi. Min. Ya, kamu gak suka min? Wah, ini. Ya sekarang gua udah di depan hotel. Acap, udah di bawah. Sekarang gua... Yang kita udah depan hotel, kita mau siap-siap buat keliling kota. Nah, nih, karena gua kampung, gua nggak pernah lihat salju sebelumnya. Udah pernah lihat, cuma dari jauh dan belum pernah menyentuh dari dekat. Dan ini, oh ini es sebenarnya. Udah jadi salju bodoh. Iya salju lah. Sekarang itu tanggal 30 Desember dan besok tepatnya malam tahun baru untuk 2021. Itu artinya kita akan merayakan tahun baru di Vail, Colorado. What's up bro? I'm here, homie, with the homie AZ.
A to Z R A V N. Banget. And you're dang. I got 4,000 subscriber right now. And I got 20,000. Wendy, Kusuma. 500 because you got hacked. Ikutin terus perjalanan kita di Denver. Check it out. Satu, dua, tiga. Seperti kota-kota metropolitan pada umumnya, banyak gedung-gedung, terus selalu terdengar suara mobil polisi di mana-mana. Ada seletingnya nggak? Hi guys. Di mana kita guys? Mana? Ya ini tuh. Oh. Ada udah tuh yuk. Nggak kelihatan. Oh. Hi guys, ya hari ini kita cukup pura-pura nge-vlog. Anjay. Di hari. Bau-bau asap-asap. Menggiurkan. Dari mana asal? Ini bau-baunya tuh kayak bau-bau. Nanti kita mau beli cimeng karena legal itu. Denver, Colorado itu ganja itu di sini legal. Ya mungkin di Amerika beberapa di tempat juga polisi. Legal. Juga boleh. Kayak kemarin di Las Vegas juga ya legal. Kita kalau ke sana. Iya. Oh. Kita aku aja bukan kamu. Jadi legal. Legal. Saat kita menemukan spot buat foto, mereka akan foto-foto. Semuanya. Ini adalah alleyway atau gang mungkin yang bisa kita lihat kalau misalnya kalau di film-film itu ini adalah tempat biasanya banyak kriminal atau banyak preman di sini terus terjadi pemalakan di gang kayak gini biasanya kalau di film-film. Gunung es, gunung salju, Everest. Jadi aku lagi megang ini Wendy. Mata aku sih banget. Hi guys. Ngomong Lili. Aku lagi di Denver, Colorado. Sama Om Wendy. Lagi ngapain kita? Lagi jalan-jalan lihat tempat bagus. Tuh. Kita lagi jalan-jalan. Sini ada Om Billy ya. Ini mah asal aku yang ngeflow. Gak apa-apa. Cuacanya cerah banget pagi ini, indah banget. Cerah tapi dingin. Bersahabat cuacanya. Enak. Nah akhirnya karena kita udah kelamaan jalan kaki, udah pada capek, akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan keliling kota pakai skuter. Ini skuternya disewa pakai aplikasi namanya online Uber. Jadi kita bisa keliling kota Denver pakai skuter ini. Ntar kembalinya bisa di mana aja. Ini orang-orang yang masuk olahraga. Sana. Karena kita udah pada kecapean jalan, jadi kita pakai skuter buat muter-muter keliling kota. Nih, menikmati pemandangan. Anjing. Kasih imbang. Menikmati pemandangan. Pemandangan kota. Studio lemah soalnya dia minta pakai skuter. Dia enggak kuat jalan kaki jauh-jauh jadinya pakai skuter.
Sekarang kita udah sampai di train station. Dingin anjir. Dingin. Sekarang kita lagi ada di stasiun kereta Denver, Colorado. Di mana nih ini? Kita di Union Station, train station. Aha, train station. Tuh kereta. Di situ. Ini ada di situ juga ada kereta spesial. Udah lama ya? Iya. Ntar pengen naik kereta, pengen nyobain naik kereta di Amerika gimana? Di Amerika lu udah pernah naik kereta belum? Belum. Kalau di Indonesia pernah, tapi kalau di Amerika belum. Di Amerika belum. Nanti kita cobain kapan-kapan. Kita tadi baru habis dari Witch Store. Bisa dibeli untuk semua orang dengan di atas persyaratan asalkan umur 21 tahun. Misalnya anak muda yang umurnya 21 tahun ke atas, boleh. Itu bisa ternyata beli. Gua kira kita harus nyertain surat medikal. Biasanya nah kalau ada yang kalau di kota-kota yang belum legal, masih di sini untuk medical doang. Untuk medical, tapi kalau di Denver ini sendiri untuk rekreasi udah bisa. Iya, recreation. udah bisa untuk recreation. Jadi enggak hanya cuma untuk medical. Mana tadi kayak gimana ya? Jadi ada keterangannya di situ dan non goblok anjing. Sekarang kita sampai di Boulder, Colorado. Tadi 1 jam dari kota Denver. Nah sekarang kita lagi mau makan di restoran pasta. Enak. Kita mau nyobain macam-macam pasta di sini gimana rasanya ya? Yang Lili udah ada tuh. Yang kamu apa tuh? Belum datang. Oh, belum datang. Yang aku kosong. Kosong. Ini fettuccine with meatball, tomato. Tuh, yang teteh apa itu? Ravioli. Ravioli. Oke. Green chili ravioli. Green chili ravioli. Ya aku harus nyobain ini nih. Sekarang lagi dingin gini makan pasta yang panas enak. Sekarang kita mau makan. Kamu suka nggak tuh? Sekarang kita lagi di Guess Outlet. Gua beli jaket buat perlengkapan besok buat snowboarding karena besok akan ke tempat yang cukup dingin, makanya kita buka jaket yang agak tebel dan 2 juta dua. Murah sih. Murah. Yang ini 119, 1.500. Ini 3 juta berarti? 3 juta, ini kan 119. 3 juta, 3 juta gua 1.500. Ya kalau pakai rupiah ya gede. Iya, makanya jangan beli pakai rupiah. Kita mau bayar lu. Nah, sekarang kita mau apa? Ini game challenge. Dia makan permen tai. Anjir. Mau pakai 60 apa berapa? 60 ya. Kita cobain. Udah jangan lu. Bentar. Nih, apakah permen ini rasanya tidak enak? Yang white apa yang ini? Enggak, biasa aja. Kita cobain sini. Ya. Sini. Iya, dekat aja mau. Bentar. Emang jadi gua dapat yang warna ini. Mau ngomong dulu enggak? Ya nih. Mari coba lihat. Kita lagi main game. Tadi beli ini. Permen yang kayak gini. Yang aneh-aneh gitu. Kita gambarin siapa yang dapat yang enak. Masing-masing dari kita udah ngambil permennya. Jangan pilih atuh udah. Iya. Tuh itu gitu lagi. Udah siap. Taruh. Yang kita cobain. Bentar. Belum. Kita lihat dulu. Sampai jangan dulu. Lihat dulu dong. Jangan dilihat dulu. Jangan dilihat dulu. Ih, siapa yang duluan? Siap satu. Dua, tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus 10 detik. Mau coba? Ayo. Gila rasa ikan asin. Mau rasa? Yuk, give me one. Yuk. Enaknya? Terus apa? Enak ini mah, manis. Oh, berarti dapetnya yang enak. Enak. Ada rasa apa tadi?
Dead fish. Tadi gue yang ini kok. Dead fish. Sama kayak mama. Oh, rasa red fish. Lu coklat puding. Rasa ikan asin ya? Putih namanya. Birthday cake. Oh, kurang? Oh, iya, birthday cake. Aku dead fish. Strawberry banana smoothie. Enak banget sih. Aku mama pakai ikan asin kayak cat food, Pak. Iya. Ayo yang masih kedapatan enak. Ayo sini. Yang kedapatan enak. Satu. Perjuangan kedua ya. Oh, iya mah. Itu apa warna apa? Warna kuning. Dipilih anjing. Enggak dipilih ya. Ini ada dua, warna itu ada yang dua. Oh. Beda rasa. Satu. Orang antara dog food sama anjing. Orang antara dog food sama Ini. Wah. Yuk, coba dog food. Ah, gimana? Wah. Oh, macam apa itu? Sekarang kita mau pulang, kembali ke hotel. Sampai jumpa di hotel. Dan di sini tempatnya keren, saljunya tebal banget. Pakai sepatu ini dong, kan gimana sih? Cie, sepatu baru. Enak deh. Jangan galau dong, bos. Galau, galau. Aman cuma duduk doang. Melo, kok nggak ada pengamannya? Iya. Parah. Ini lumayan nih, sekitar 7 meter. Ada challenge siapa yang pernah pertama turun ke bawah, dia yang menang. Nah, katanya ini ada atlet nih kan, ini atlet. Ya, downhill. Downhill. Gua tidur di salju, gini rasanya nih. Jadi menikmati pemandangan gunung salju dari sini. Wow, keren banget. Teman gua, si Al baru aja kehilangan HP-nya. Gigi saga, gigi saga, si Al bawa. Gigi saga, lepas.